Oh, ya. Itu dilihatin. Ya. Saudara, ini adalah titik nol Nusantara yang akan menjadi ibu kota Indonesia, IKN, ibu kota negara Indonesia baru, yang rencananya akan mulai dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi menjelang berakhir pemerintahan 2024. Dan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Harapannya begitu. Di sini adalah titik nol yang pada Maret lalu berkumpullah 34 gubernur dan juga Presiden Jokowi menyatukan air dan tanah dari seluruh Indonesia dan juga berkemah sekitar 2 km di sini yang akan menjadi lokasi Istana Negara. Mungkin bisa ditunjukkan lokasinya, masih berupa hutan-hutan. Sesuatu yang sangat alami ada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kita berdoa agar proses pembangunan IKN ini bisa terrealisasikan dengan baik sesuai visi besar pemerintahan Presiden Jokowi. Titik nol Indonesia baru.